di vlog. Ini mau jalan-jalan dan sekarang melewati Sultan Fatih. Fatih Sultan Mehmet Han Köprüsü. Oh, Fatih Sultan Mehmet Han Köprüsü. Jembatan Fatih Sultan Mehmet Han. Cuacanya panas banget. Köprüye girince sağ tarafı gir. Right. Pencere. Jembatannya. Dan kita bisa lihat pemandangannya indah banget, bukan? Kapal-kapal. Ini yang lewatin Selat Bosporus. Doru Bosporus? Yes. Itu seberang juga ada. Juga di pantai Sile, kita lihat ya pemandangannya, panasnya getar membahana. Parkirnya 100 lira ya, sekitar 150 ribu. Kita lihat dulu dari kejauhan. Ini nih pantainya, ramai banget. Kita hampir lahir itu panjang pantai, garis pantainya sampai sana. Gak kuat panasnya, gak kuat. Sayangnya gak ada yang jual es kelapa muda. Allah, sahile yürümek isterim de maalesef. Wow, so many people. Ini saya masih dari atas, belum turun ke bawah. Rame banget, 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 banget ramenya. Bagus pantainya. Bagus banget pemandangannya. Banyak yang berjemur karena kulitnya putih, saya kulitnya enggak putih. Ada ganti di mobil, semua ada di sini, mulai anak-anak. But this is Dalgawan. Yes. Gurdayok. Gurdayok. Jadi kalau yang di sini nggak ada ombak, tapi kalau yang di sana itu ada ombaknya lumayan. Itu. Why? Nah, kalau dari kejauhan seperti ini.
Saya mau coba turun, mau lihat dari bawah seperti apa pemandangannya. Penasaran, ikutin terus ya. Nanti kita lihat ada menu apa aja. Walaupun panas-panas gini minumnya, mereka tetap teh. Enggak ada kelapa muda seperti ini. Panasnya, ini saya sudah turun, tapi saya enggak main air. Panas banget. Tamam, öteki tarafa alalım. Aduh, udah enak-enak duduk di tempat tadi, suruh pindah, apanya beda restoran. Kalau yang duduk di tempat tadi nggak ada teh. Ya sudahlah. Penjaga pantainya sibuk nih. Rame banget, panas banget, ya Allah. Ini jam 3 sore. Nggak sore sih, siang. Karena matahari baru tenggelam jam 9 malam. Sunsetnya. Ini pantai utara. No. Nah, ini tehnya. Anak-anak minum teh, enaknya kelapa muda, tapi nggak ada kelapa muda. Jadi kita minumnya teh aja. Banyak banget manusia di sebelah sana. Nah, selesai sih, akhirnya pulang juga. Udah bosan lihat pantai, tapi gak main air. No flying in beach, no. Karena gak bawa baju renang. Jadi ini mau lanjut ke tempat wisata lainnya. Thank you for watching, bye bye. Ikuti terus ya vlog selanjutnya, masih di tempat-tempat wisata lainnya ketika sudah new normal.